Dengan prestasi Perak yang terumbang-ambing dalam Liga Super musim ini, ramai mengagak kedudukan jurulatih mereka, Datuk Lim Tiong Kim, dalam keadaan bahaya. Dan hari ini, satu laporan mendedahkan pengurusan The Boss Gaures bakal merehatkan bekas jurulatih skuad remaja Bayern Munich itu. Selepas melihat pasukan terus terumbang-ambing dalam saingan Liga Super musim ini, pengurusan Perak memutuskan untuk merehatkan pengendali mereka, Datuk Lim Tiong Kim. Bagi penyokong Seladang, perkara ini sudah dijangka akan berlaku. Susulan itu, pengendali Perak 2, Yusri Che lah dilantik sebagai jurulatih sementara buat masa ini. Pengumuman ini dibuat The Boss Gaures menerusi laman media sosial mereka hari ini. Yusri sebelum ini pernah diberikan kepercayaan untuk membimbing skuad TBG ketika mereka berada dalam saingan Liga Perdana pada 2022, namun pasukan tersebut hanya menamatkan saingan di tangga ke-9. Bagaimanapun, ia bukanlah satu tugasan mudah buatnya memandangkan mereka berdepan pelbagai denda berbentuk potongan mata berpunca daripada isu kewangan dan pengurusan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Datuk Lim di atas sumbangannya dan mendoakan yang terbaik untuk karier beliau pada masa hadapan, kata pihak pengurusan. Tiong Kim hadir dengan reputasi cukup tinggi memandangkan dia pernah menimba pengalaman membimbing skuad remaja Bayern Munich untuk beberapa tahun di samping dilantik sebagai pengarah Akademi Mokhtar Dahari AMD dari 2016 hingga 2020. Namun, dia mengalami kesukaran untuk menyuntik falsafah bola sepak dalam Perak FC. Pasukan utara tanah air itu berada di tangga ke-11 Liga Super selepas 12 perlawanan. Ini menjadikan Tiong Kim jurulatih ketiga yang direhatkan dalam Liga Super musim ini selepas Choi Moon Sik Kelantan dan Thomas Trucha Kelantan United. Prestasi buruk Seladang dalam Liga termasuk beberapa kekalahan besar dikatakan menyumbang kepada tindakan tersebut. Perak hanya merekodkan 2 kemenangan, 3 seri dan 7 kekalahan dalam Liga Super musim ini. Kini, Yusri perlu berusaha memulihkan kembali prestasi pasukan bermula dengan perlawanan Liga menentang Terengganu pada 3 Jun ini. Berikut adalah 3 kerugian Perak selepas menyingkirkan Datuk Lim Tiong Kim. 1. Kehilangan jurulatih berpengalaman. Datuk Lim Tiong Kim merupakan bekas jurulatih pasukan remaja Bayern Munich, salah sebuah kelab terkemuka di dunia. Beliau mempunyai pengalaman lebih 30 tahun dalam melatih dan bermain bola sepak di Jerman serta Malaysia. Dalam usaha membentuk ubi muda skuad Seladang, Tiong Kim memegang tanggungjawab yang besar untuk berkongsi ilmu, pengalaman dan kepakarannya untuk memberi nafas baharu dalam inisiatif pembangunan pasukan tersebut. Tambahan pula, jurulatih berusia 59 tahun itu merupakan seorang yang dilihat agresif memberi minit permainan kepada pemain muda. Jadi, selepas digugurkan, timbul tanda tanya mengenai nasib yang akan dihadapi oleh pemain seperti Ilham Akil, Ikhwan Hafizo, Amirul Akmal dan Alif Zikri yang berumur bawah 20 tahun. Persoalannya, adakah mereka akan mendapat peluang untuk bermain atau terkubur di bangku simpanan selepas ini? 2. Pemain terpaksa cari keserasian baru. Yusri perlu berusaha memulihkan kembali prestasi pasukan itu dengan mencari kesefahaman antara pemain. Jika dilihat kepada beberapa siri perlawanan Perak FC sebelum ini, percaturan bekas pengarah Akademi Mokhtar Dahari AMD itu sebenarnya sudah mula membuahkan hasil. Hal ini kerana pemain dalam skuad asal dan muka-muka baharu dalam kesebelasan utama sudah mula menunjukkan keserasian sekaligus memberi impak kepada corak permainan mereka. Selain itu, pemain juga sudah mula mengikut rentak perancangan yang diadaptasikan jurulatih tersebut. Untuk rekod, Perak FC merekodkan 2 kemenangan, 3 seri dan 7 kekalahan dalam Liga Super musim ini. Oleh itu, Yusri perlu berusaha memulihkan kembali prestasi pasukan itu dengan mencari kesefahaman antara pemain. 3. Rombakan lebih besar. Sebagai jurulatih baharu yang perlu menggalas tanggungjawab mengemudi kelab di tangga ke-11 Liga Super, ia pasti bukan tugas mudah. Setiap jurulatih ada cara dan gaya tersendiri. Sehubungan itu, selepas Yusri mengambil alih skuad Seladang, sudah pasti pasukan itu akan melakukan rombakan pemain secara besar-besaran selepas ini. Malah taktikal yang digunakan juga sudah pasti berbeza dengan apa yang diterapkan dengan para pemain sebelum ini. Yusri juga sudah semestinya akan menggunakan pendekatan berbeza untuk bersaing dalam Liga Super. Sebagai jurulatih baharu yang perlu menggalas tanggungjawab mengemudi kelab yang berada di tangga ke-11 Liga Super ketika ini, ia pastinya bukan tugas mudah buat Yusri. Ditambah dengan harapan tinggi penyokong, Yusri dirasakan perlu membawa sesuatu perubahan kepada skuad Seladang yang turut berdepan masalah prestasi. Kesimpulannya, kejayaan sebuah pasukan bukan terletak hanya pada jurulatih, ia merangkumi segala aspek termasuk pengurusan, kewangan, pembangunan dan sebagainya. Semoga ini menjadi peluang untuk Datuk Lim Tiong Kim mencari pengalaman baru dalam Liga Malaysia dan memperkukuhkan lagi kebolehan. Terima kasih dan selamat berjaya di masa depan.